karena kakak mau dihijab, jadi aku hijabin deh ya. Aduh, mana ini ajudannya? Aduh, pusing sekali. Setoran, susah banget buat setoran. Permisi teh. Hah? Di mana? Orang aku maunya di sini yang terang gitu kan? Iya. Ayam ada kalau diterangin tuh kesenangan gak sih? Apalagi manusia. Netes nanti. Halo, waalaikumsalam, ajudan. Ente setoran yang kemarin mana? 15 juta. Saya kan udah bilang. Iya, warung yang dari Sabang sampai Merauke itu jatahin semua. Ente kadang-kadang susah banget sih. Padahal gaji ente udah gede banget, 20 juta per bulan. Kenapa sih? Enggak. Hah? Masih ada tempat loh, Mas. Ya enggak, mau saya mau di sini. Emang apa sih enggak boleh? Sombong amat. Ih, cewek banget sih cewek. Kenapa? Bang. Iya, pokoknya malam ini tungguin. Ditungguin ya. Oke. Okay. Iya, ditungguin di markas biasa. Awas aja lo enggak datang lo pecat lo. Susah banget punya ajudan yang satu ini kakak. Setoran aja susah banget. Ih, di seger pisang. Aduh. Kenapa gak pesan? Kayak kereta aja ngebul terus ya. Aduh. Aduh. Enak, itu rasa apa kakak? Rasa purple. Purple itu apa? Anggur. Oh itu. Emang rasa anggur rokoknya? Ada-ada aja rokok zaman sekarang. Anggur, stroberi ada, stroberi. Enggak ada lah. Oh, enggak ada ya. Lu kira gue yang produksi rokok. Mau nelpon Ayang aja lah. Ayang ini jam segini biasanya lagi makan bakso. Halo Ayang. Waalaikumsalam Ayang. Lagi di mana? Lagi di warung depan. Oh, Ayang makan bakso. Ah, kecilin tuh ganggu orang. Kenapa sih? Ya biarin aja sih, orang saya lagi nelpon. Kalau kecil-kecil nanti nggak kedengeran. Iya Ayang. Kenapa Ayang? Ayang kalau makan bakso itu jangan pedes-pedes Ayang. Kenapa sih cewek suka yang pedes-pedes? Nanti perutnya sakit lagi. Iya. Bentar dulu Ayang. Ah, lagi di Bandung Ayang, lagi biasa kerja meeting. Iya. Yeah. Nongkrong apa gini lagi duduk. Kalau lagi nongkrong kayak gini kakak nongkrong. Ketawa sih kakak. Iya Ayang lagi di Bandung, bener seger banget kalau udara Bandung itu Ayang. Dingin gitu. Dimandiin lalu masuk angin. Wow. Gitu Ayang. Iya emang lagunya kayak gitu Ayang. Tahu nggak Ayang? Ah punya lagu baru. Iya. Mau dengerin nggak? Lagu anak-anak versi dangdut Ayang. Gimana? Hah? Ada lah. Suara cewek. Oh. Enggak itu mah. Itu Ayang. Enggak Ayang ini. Biasa bibi-bibi kantin tuh Ayang kan. Iya bibi-bibi kantin. Nah, kan lagi di kantin nih. Nah, itu suara cewek bibi-bibi kantin Ayang. Oh. Iya. Bohong. Enggak, itu orang di kantin tuh Ayang. Lagi ini biasa naksir sama A gitu. Suka godain-godain gitu. Ya biasalah namanya juga kan. Bang. Kamu jangan godain aku dong, aku udah punya pacar nih.
Siapa juga yang iya kak, nggak tahu yang itu katanya mas sama saya aja yuk, katanya kayak gitu ayang. Bohong, iya kan masnya, iya bohong. Iya gitu ayang ya, ya tenang tenang aja ayang, hati ya cuma ada ayang aja seorang. Iya kayak ayang tenang aja jangan khawatir gitu ya, kan ayang yang paling ayang yang paling cantik itu ayang ya ya udah ayang. Iya mau latihan dulu soalnya, mau latihan dulu ya. Mau dengar lagunya kayak gini ayang. Potong bebek angsa, masak pinggir kali. Nona minta dansa, dansa empat kali. Itu lagu anak-anak versi Arab ayang. Ada lagi yang versi dangdutnya, iya. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap uang. Hah? Kenapa sih orang kakaknya aja terhibur kok ketawa. Datang seekor nyamuk, hap 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 lalu ditangkap gitu. Iya ayang. Enak. Emang kayak gimana sih? Emang bisa nyanyi? Bisa. Bisa lo. Coba nyanyi. Ngecek banget saya. Saya ini kakak nggak tahu aja sih. Saya itu mau ikutan lomba. Iya, ya udah ayang bentar dulu ya, bentar dulu ya. Iya iya ayang. Waalaikumsalam. Muah. Ya. Kenapa? Saya mau ikutan lomba kakak di Jakarta. Nggak tahu aja kakak ya. Iya nggak tahu lah. Iya iya makanya saya kasih tahu nih ini sekarang nih. Saya itu mau ikutan lomba kakak. Lomba. Oh. Mau nyanyi lah, man. Lomba balap karung. Nyanyi apa? Nyanyi apa aja aku bisa kakak. Rock, pop, jazz, dut, dungdut, semuanya bisa. Kakak aja mau requestnya apa? Nah, kakak belum tua aja sih, aku penyanyi internasional. Masa? Lah, nggak pernah lihat kakak, aku dead pisang. Hi, kemana aja ngerem aja kali di kamar ya? Iya. Bertelur nanti. Ya, ini saya mau nyanyi lagu dulu. Saya mau pinjem alat musik dulu ya. Oke. Tungguin di sini kakak, kakak kan mau denger kan? Lagu apa? Jangan lagu anak-anak. Tenang aja kakak, semua lagu bisa saya. Oke? Tungguin kakak. Jangan kabur. One eternity. Aduh. Nah ini kalau udah ada alat musiknya ini, saya nambah enakan lagunya nanti kakak. Saya kalau nyanyi nggak sambil main bola itu nggak enak banget. Main bola? Ini bola, nggak tahu ya kakak. Biola. Oh biola namanya ganti sekarang ya. Oh. Oh gitu ya. Oh enak pisang kayak suara pintu. Cek lo. Cek lo. Bisa kakak ini pemanasan dulu saya ini. Ih kakak sabar dong sabar. Enggak sabaran banget sih ya. Emang suara saya itu enak kakak. Kakak sabar dulu, tapi sabar dulu bentar. Oh, wow. Cirebon mana suaranya? Nanti saya konser tuh kayak gitu kakak. Konser di lapangan. Nanti kakak nonton ya. Ya ada orangnya pada kabur. Orang kata orang-orang kalau saya ngamen jalanan nih kakak. Semua orang itu tersepona kakak. Tersepona. Hah? Hey. Terpesona ya. Suka kebilak-bilak kakak kalau ngomong. Oh. Potong bebek angsa di kuali. Lah kata. Nona minta dansa empat kali. Wow. Serong. Iya versi dangdut. Kakak, nanti saya mau nyanyi lagu dangdut. Serong ke kanan, serong ke kiri, serong ke kanan, serong ke kiri. Sha la 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 la. Serong serong wow. Enak jadi itu ganti. Ganti mau lagu apa kakaknya? Apa aja. Iya ini segini tuh enak didengar kakak kata orang-orang enak pisang. Suara saya tuh enak banget katanya. Makanya saya mau di itu mau konser nanti di sini kakak. Gimana? Di lapangan. Masa? Iya. Kakak belum tahu aja sih kakaknya. Makanya kakak beli tiketnya. Tiket apa? Tiket konser saya. Gak mau nonton aku.
Astagfirullahaladzim. Gak mau nonton katanya segini suara enak. Saya tuh banyak kakak penggemarnya kakak, nanti ribuan orang kakak. Kalau saya ngamen itu kakak disawer kakak. Sawer kan dilempar tuh pakai koin gitu. Saking enaknya mungkin ya. Oh. Itu gak pakai batu. Iya. Ya jangan sih kakak, nanti saya bencut semua ini. Kayaknya benar. Ya benar. Ih, kakak ngelempus baik. Oh. Mantep bisa. Saya aja gak ngerokok. Boleh dong, minta dong. Enggak lah. Nanti saya batuk nanti. Soalnya saya itu harus menjaga tenggorokan saya kakak biar tetap enak nyanyinya gitu. Jadi saya gak ngerokok kakak. Tapi kalau dikasih gak apa-apa. Oh, ini lagu yang lagi viral tau kan? Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata uang. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Yo kakak nyanyi. Enggak nyanyi katanya bisa nyanyi. Katanya mas jago nyanyi. Iya emang jago kakak. Tapi saya itu harus membawakan lagu itu nanti kan bersama penonton. Ayo nyanyi bareng kayak gitu. Ini kakak, saya diundang konser ya berarti nanti penontonnya pada suka, bukan pada kabur. Kalau suaranya kayak gitu mah ya penonton pada kabur. Kenapa sih? Ya. Oh, emang enak kan suara saya? Emang enak kakak, kata orang-orang juga enak kok. Tenang aja. Pemanasan dulu kakak. Aduh, saya udah kembung sih, minum aja kakak. Ini apa minum namanya? Ini squeeze. Kenapa sendirian aja? Coba dulu ya. Eh ya iya, kalau cewek jomblo tuh nongkrongnya sendirian aja. Kalau punya cowok mah sama cowoknya nongkrongnya. Ya kan? Masnya? Hah? Jomblo. Lah, saya mah latihan biasa sendirian, kakak. Nah, kan tadi saya udah nelpon ayang. Kakak enggak ngeliatin kali ya? Aduh, saya mau nyanyi lagi boleh kan? Boleh. Boleh. Nyanyi aja. Tenang aja sih, kakak. Cerewet pisang ya kayak ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. أستاذ والمعلم.
Bedanya gimana? Sama aja nyanyi. Oh, tadi yang awal mungkin ngetes doang. Ngetes gimana? Ya, tes vokal doang. Kan tes. Ini dulu pemanasan, kakak, pemanasan. Emang gimana kalau sekarang, kakak? Bagus. Bagus. Oh. Masuk. Yang benar. Lebih cocok selawatan kayaknya. Oh, lebih cocok selawatan ya. Bang. Aduh, tapi aku belum tahu nama kakak siapa ya? Biar enggak selek namanya siapa? Iis. Iis Dahlia. Oh, nyanyi siapa? Dong. Iya, itu penyanyi ya, Kakak. Iya. Apa? Iis Riana. Iis Riana. Orang Cirebon. Orang Cirebon. Enggak ada blasteran mana gitu. Enggak ada. Cirebon aja. Oh, Cirebon aja. Tapi kayak ada blasteran mana gitu, Kakak. Sunda. Sunda. Oh, bisa bahasa Sunda dong? Dikit. Dikit. Karena tinggalnya di Cirebon, Kakak ya. Jadi enggak terlalu paham bahasa Sunda. Masih orang mana? Aku orang Jawa, Kakak. Jawa. Tahu Jawa? Tahu. Jawa aku mah beda soalnya. Apa? Jawaban di setiap doamu.
aduh. Kakak sibuk apa sekarang? Aku kerja. Nggak kerja ya sekarang? Udah lama kerja? Lama. Udah lama? Mau nggak kerja sama aku? Kerja apa? Kerja sama bangun rumah tangga. Aku aja, iya. Maunya dinyanyiin aja kakak Maya. Iya. Tapi enak dinyanyiin. Tapi bisa kakak nyanyi nggak lagu Nina Bobo gitu bisa ya? Iya bisa. Bisa. Ya soalnya buat persiapan. Buat persiapan kakak. Nyanyiin anak kita nanti. Apa? Aku mau request boleh? Request boleh. Tapi aku biasanya sholawatan kakak, gimana? Boleh. Sholawatan? Boleh, gak apa-apa. Sholawat apa kakak? Mau sholawat Jibril. Sholawat Jibril? Ih kakak tau sholawat juga ya, Masya Allah. Kayak gini juga tahu. Iya, 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 iya. Iya, kita mah gak boleh nilai orang hanya dari covernya doang. Ya udah aku coba nih sekarang ya. Kalau kakaknya tahu, boleh ikutan ya. Biar kita sholawatan bareng gitu kan. Iya, semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kakak? Iya. Iya betul. Alhamdulillah. Duh, aku rasanya jadi pengen pakai hijab. Masa sih? Seriusan kakak? Kakak emang mau dihijabin? Oh. Misal kalau aku ada hijab mau dikasih? Mau. Mau? Seriusan? Serius. Aku ambil nih. Boleh. Boleh. Tungguin di sini ya. Emang serius bawa? Iya, aku ke warung depan kayak ke warung mana gitu bang beli hijab. Ya, tungguin ya. Bentar ya. Oke. Okay. Aku titip nih ya. Sekalian titip hati aku. Seriusan itu kakak, masa aku beli bohong? Dimana? Beli di mana kakak? Ini beli di Shopee. Shopee cepet banget ya? Shopee cepet banget, ekspres kakak pakainya. Nih karena kakak mau dihijab, jadi aku hijabin deh ya. Kayaknya ini tambah gitu cantiknya itu kakak. Kali dihijabin. Oh. Ya salah, Masya Allah. Nih coba kak. Butuh kaca kakak? Udah. Pakai kamera paling. Biasanya bawa kaca kakak? Kalau cewek pasti bawa. Tapi ini loh gak ada. Oh gak ada jarum ya? Gak apa-apa, coba di itu. Masya Allah. Oh. Tuh kak. Yes.
dibawain lagi. Iya. Yeah. Iya, soalnya aduh aku enggak bawa jarum lagi ya. Sorry kakak, enggak bawa jarum. Aku udah cocok belum? Wah, udah cocok jadi makmum aku gagah. Masya Allah, ya salam, ya salam. Masya Allah. Nah, udah. Iya, udah gitu aja. Semoga kakaknya bisa istiqomah gitu. Amin. Amin, amin kakak. Doa-doa yang baik itu harus diaminin kakak. Iya, betul. Tuh, kan? Masya Allah. Iya. Kakak gak bawa jarum ya soalnya? Oh, iya. Masya Allah. Ya, gitu aja gak apa-apa kakak. Tapi ini warnanya bagus loh. Bagus ya? Boleh nggak apa-apa, kan nggak apa-apa bawa aja, semoga kakak pakai terus gitu. Allah, nah, kan, sama cantik kakak. Iya ya salam. Bila ingin melihat. Hey. Biasanya selain selawat bisa apa? Bisa apa? Nggak tahu kakak bisa apa? Ya. Ngaji bisa nggak? Ngaji kakak, ngaji apa ya? Kan kalau mau jadi imam kan. Oh gitu, Masya Allah. Berarti kakaknya siap ya? Iya siap dong. Udah siap kakaknya nih, boleh kakak. Ngaji surat apa kakak? Surat apa aja deh hafal. Apa aja yang hafal? Boleh aku coba kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghuthaan ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Buat apa ya? Buat aku kasih tahu ke mama aku kalau calon aku udah ada. Apa? Masya Allah. Tuh kan tambah cantik kakak kalau berhijab. Iya. Ya salam, Masya Allah. Semoga bisa istiqomah gitu kan, kayak amin. Kayaknya bisa selawatan. Selawat. Iya, barangkali kakak bisa selawatan. Itu kita selawatan bareng. Kakak maunya diselawatin aja gitu ya. Enak dinyanyiin sih. Enak dinyanyiin aja ya. Akulah ada lagu
spesial. Apa? Siapa tadi namanya? Eri. Iis Dahlia. Iya, menyanyi. Iis punya menyanyi. Gini lagunya. Lamar Iis ke rumah Iis, minta restu ayah ibu Iis. Lamar kamu ke rumahmu, minta restu pada orang tuamu. Jangan malu dan jangan ragu, pilih aku. Untuk jadi pendampingmu. Kak Dila, maulah. Minta restu. Kapan ya bisa ketemu lagi? Hah? Ya, besok deh. Besok. Besok. Iya, besok ketemu lagi di KU. Kemana? Ke rumah kamu. Sekalian minta restu gitu. Iya. Iya. Eh, kakak punya Instagram enggak? Punya. Apa namanya? Flybee. Apa? Flybee. Flybee. Kayak gimana tulisannya tuh? Flybee gitu ya. Oke, flyby3_. Kalau aku follow jangan di follow back ya, kakak. Kenapa? Di love back aja. Mungkin ini memang jalan takdirku. Emang cowok kebanyakan kayak gitu ya, suka gombal? Enggak, kakak. Aku mah gak suka gombal. Sukanya? Kamu. Tak mengapa bagiku, asal kau pun bahagia dalam hidupmu. Ya salam, masya Allah. Ya udah kakak, aku mau latihan lagi soalnya. Gak apa-apa kan ditinggal, nanti gampang Sherlock aja. Kan katanya suruh ke rumah kan. Iya. Iya. Ya udah kakak, dipakai ya. Semoga kakak bisa istiqomah. Aku mau latihan lagi. Aku tinggal gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Seriusan gak apa-apa. Nanti nyariin. Yaudah kakak, aku pamit ya. Makasih banyak loh kakak. Maaf tadi aku udah bikin jengkel kakaknya. Makasih banyak ya. Assalamualaikum kakak. Iya. Meski ku tunggu hidup.